Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Wen, Kabisa MX Trail Shop. Kita review paket modif tanpa mesin model KTM 2020 ya. Nah, ini sekilas bodi mirip 2017, tapi ternyata bodi lebih lancip, cover tanki lebih kecil. Kalau depan mirip lah, sama kalau depan. Ayo kita bedah, kita review dari cover body dulu. Ini cover body pakai Acerbis warna hitam, terus pakai dekal laminasi glossy. Kita ke sektor stang, gas spontan biasa pakai widget 85, stop kontak kita call setang, stop kontak ini BRT. Ini pakai radiator ya, dan sirip radiator pakai yang custom aluminium. Kita sektor kaki-kaki belakang. Tromol original KLX, kaliper belakang, rem original KLX, velg Expedition, bannya Dunlop DGX, selang rem model kecil racing, shockbreaker X-Brick ya model tabung, box filter fiber. Kalau plastik mahal sih, fiber aja lah. Tapi bisa plastik, disesuaikan harga paketnya. Sok depan pakai real jam besar ya, real jam tuh replika SS125. Radiator tuh pakai kisi-kisi, pemasangan rapi. Lampu ala-ala Pak Boy. Hand rem kopling model fleksibel. Radiator kiri kanan nih, sebelah kiri. Tromol depan original KLX, kaliper rem original KLX, bannya ban Dunlop DGX sama ini radiator udah fungsi. Ini dari kiri ke kanan, yang kanan satu ke head, ke water pump, yang ini ke head boring. Step armnya pakai replika KTM besi, gear include termasuk tensioner ya. Untuk harga langsung hubungi aja Mang Wen, karena harga sesuai spek motor ya. Part yang dipasang mulai dari 20 juta ke atas, yang pakai tematnya ada beda part yang dipasang. Memang ini perubahan KTM tuh sedikit-sedikit sih, dari 2017 ke 2020 nggak terlalu banyak untuk body. Tapi ya nama juga pasar ya, pasti pengen yang lebih muda karena lebih modern, tampilannya lebih segar. Body Acerbis, tanki jok fiber. Custom bisa sih, tanki jok yang ori, tapi lumayan harganya. Paketnya beda lagi. Untuk info harga, part yang dipasang, lebih detailnya hubungi ke Mang Wen ke WA 0821-1576-0707. Mang Wen Kabisa MX Trail Shop Bandung. Awas, banyak penipuan, banyak abal-abal mengatasnamakan. Tuh, Mang Wen depan puskesmas Cibiru ya.
Awas, hati-hati, banyak penipuan mengatasnamakan. Saya tidak bertanggung jawab, oke? Okay? Ayo di order kan, bos, para sultan, semuanya amanah terpercaya sejak 2010. Terima kasih.